Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas geng, mas bro, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR. Mas bro, pada kesempatan kali ini saya berada di proyek tol Semarang Demak, tepatnya di STA 19 atau STA yang sedang terfokus pada proses erection girder jembatan Gumayang. Oke mas bro, ini di STA 19 jembatan Gumayang tol Semarang Demak. Nah ini untuk update-nya yang bentang tengah atau di atas sungai ini girdernya sudah terpasang semua mas bro. Ini semua girdernya berjumlah 12, setiap bentang jembatannya ada 12 girder, 6 girder di setiap lajur jalannya mas bro. Ini untuk pemasangannya dilakukan pada siang hari dan pada tanggal berapa itu saya kurang tahu mas bro, karena ini pemasangannya tidak sekaligus satu hari langsung terpasang semua, itu tidak, melainkan dalam proses beberapa hari. Ini bentang yang paling tengah atau girder yang membentang di atas sungai Wonokerto. Dan untuk bentang girder yang paling timur itu sudah terpasang semua mas bro, ini yang tengah. Dan juga kalau tengah ini sudah selesai prosesnya pemasangan cor-cor di setiap sela-sela girder itu mas bro, itu nanti akan dicor. Setelah selesai, alat launchernya akan berpindah di bentang yang paling berat ini mas bro, antara pier head yang di samping sungai Wonokerto dan di samping tanggul sungai Wonokerto itu mas bro, yang di atas. Untuk bentang girder yang tengah ini panjangnya 45 meter mas bro. Untuk bentang girder yang paling tengah ini panjangnya 45 meter. Nah ini kalau setelah terjadi atau turun hujan yang deras mas bro, ini di bawah tiang penyangga ini terendam air mas bro, banjir. Nah ini ada lumpur-lumpur yang terbawa arus sungai mas bro. Untuk sungai ini memiliki kedalaman sekitar 8 meter. Dari tanggulnya itu sekitar 8 meter sampai ke bawah. Oke mas geng, ini tampak bentang girder dari samping mas geng. Ini kita lihat yang paling timur dan yang tengah ini sudah terpasang semua dan segera menyusul ke bentang yang paling berat. Untuk pemasangan girdernya mas bro, ini selesai sampai kapan itu tidak bisa ditentukan mas bro, karena proses ereksinya itu juga tergantung pada cuaca. Kalau sedang terjadi hujan itu pemasangannya sementara harus selesai dulu, tidak bisa dilanjutkan karena cukup berbahaya mas bro.